Saudara, durian merupakan jenis tumbuhan tropis yang berasal dan hidup di wilayah Asia Tenggara. Nama durian sendiri jelas diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan menyerupai duri yang berlekuk-lekuk tajam. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus pada bagian utara Yapen, sedang mengalami kelimpahan buah durian yang dijual di pasar. Hal ini dijelaskan langsung oleh Ina Yawandari selaku pedagang buah durian asal Pantura atau Yapen Utara kepada media. Ina menyebutkan bahwa sejumlah kendala yang dihadapinya ketika menjual durian ke Serui adalah angkutan umum yang terbatas, di mana saat ini biaya dari Kampung Kindaret dan sejumlah kampung di distrik Yapen Utara sebesar Rp100.000 per orang, belum termasuk jumlah barang bawaannya. Sementara durian bisa mencapai Rp200.000 sekali jalan ke Serui. Sementara dari Serui ke Pantura atau Yapen Utara hanya Rp100.000. Ina juga berharap agar pemerintah daerah bisa memperhatikan angkutan umum ke Pantura. Semua dari sini sampai ini semua dari Pantura. Ini biasa jual 50 sampai berapa? Ya? 50 tuh berapa tuh? Maksudnya berapa buah? Lihat dari buah saja tuh, yang kecil, yang besar. Kalau yang kecil 50, yang besar 100. Biasa turun pakai apa itu? Pakai mobil. Bayar mobil berapa? Ya, kalau barang banyak bisa 200. Bayar barang juga kalau lebih bisa 10.000, 20.000 dengan barang juga. Jualannya sampai barang habis atau bisa? Ya, kira-kira kalau jual dari jualan kalau banyak bisa pegang 700 kurang 500. Satu hari? Iya. Itu sudah termasuk uang transfer atau? Itu masih belum bisa juga. Kalau balik ke sana dari Serui bayar berapa? Dari Serui ke Pantura 100.000. Dari Pantura datang, dari tadi saya bilang tau, mama bilang dari iya tergantung barang saja. Saudara, durian yang dijual ini tidak hanya dibawa ke Serui saja, namun kalau memang cuacanya teduh, biasanya dijual ke Kabupaten Biak Numfor menggunakan jalur laut. Untuk harga yang ditawarkan mulai dari Rp50.000 untuk 3 buah ukuran sedang atau 5 buah ukuran kecil, hingga Rp100.000 untuk 3 buah ukuran besar. Di musim buah durian di Serui, omset yang diperoleh bisa mencapai Rp700.000 per harinya. Hal ini belum termasuk dengan uang transportasi dari Pantura ke kota untuk pergi dan pulang. Tim Liputan, Yapen Channel.